Matheus Antonius Sousa dos Santos, umumnya dikenal sebagai Matheus Pato, adalah pemain sepak bola profesional berkebangsaan Brasil yang lahir pada tanggal 8 Juni 1995. Pemain berpostur 185 cm itu kini menginjak usia emas pesepak bola yakni 27 tahun. Masa muda Matheus Pato dihabiskan membela sejumlah klub terkenal seperti Fluminense Brasil dan Benfica di Portugal pada periode 2013 hingga 2014. Namun, dia tak pernah mendapat kesempatan bermain di tim utama. Hingga akhirnya Pato dipinjamkan ke klub Slovakia STK 1914 Samorin. Di sana, dia langsung menjadi pilihan pertama dengan total 27 kali penampilan di semua kompetisi dan torehan 17 gol serta 4 assist. Performa apiknya itu tetap tak mampu membuat Fluminense tergugah. Pato kembali dipinjamkan, kali ini ke sesama klub Brasil, Cuiabá MT, selama 5 bulan. Dia hanya bermain 6 kali dan mencetak 1 gol. Pada 2019, klub Korea Selatan, Daejeon Hana Citizen tertarik menggunakan jasa sang pemain dan meminjamnya dari Fluminense. Kiprahnya tidak begitu gemilang dan akhirnya kembali lagi ke Brasil setelah 2 tahun di negeri ginseng. Bukannya mendapat kesempatan bermain di tim utama, kontrak Pato bersama Fluminense malah tidak diperpanjang pada Januari 2021. Ia pun berstatus tanpa klub. Hingga memasuki Maret 2021, Daejeon Hana Citizen menghubunginya lagi untuk menawarkan kontrak permanen. Pato pun menerima pinangan tersebut dan mencatatkan 42 kali penampilan dengan torehan 8 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Pato kembali dihadapkan dengan kondisi pilu setelah kontraknya dengan Daejeon tidak diperpanjang. Ia kembali menganggur selama 4 bulan. Borneo FC akhirnya datang pada Mei 2022 untuk merekrutnya. Di klub Samarinda, Matheus menjadi pemain penting. Pemain 28 tahun itu menikmati puncak karirnya di Borneo FC. Bahkan musim lalu ia menjadi top skor Liga 1. Serta memecahkan beberapa rekor klub seperti pencetak gol terbanyak Borneo dalam semusim dan pencetak hat-trick terbanyak dalam semusim kompetisi. Harga pasarnya juga meningkat drastis. Dari 4,2 miliar menjadi 6,8 miliar. Sejak kehadirannya dan langsung mencetak 6 gol dari 9 laga di Piala Presiden, Pato menjadi kesayangan Borneo fans. Dia menjadi idola baru. Bahkan pada momen paling terpuruknya, yakni saat era Andre Gaspar, Matheus mengalami tren negatif. Setelah hanya membuat 1 gol dari 10 laga, termasuk menyia-nyiakan banyak peluang kala menghadapi Barito Putra di kandang. Tak sekalipun para pendukung mencemoohnya, dia justru mendapat dukungan hebat. Sampai mampu kembali ke jalur tepat dan berakhir sebagai top skor Liga 1. Kini, kepercayaan besar klub dan para pendukung Borneo Football Club sirna. Matheus Pato pergi 2 hari jelang penutupan bursa transfer dan memilih untuk bergabung ke klub Cina, Shandong Taishan.